Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Sebuah klinik di perumahan Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten malah mengibarkan bendera Palestina. Petugas kepolisian dari Polresta Tangerang pun bergerak cepat dengan mendatangi lokasi dan menurunkan paksa bendera negara asing itu. Dari pemeriksaan petugas diketahui klinik itu merupakan donatur untuk Palestina. Benar, di rumah yang difungsikan sebagai klinik tersebut berkibar bendera negara lain yakni bendera Palestina, kata Wahyu, di lokasi perumahan Villa Tangerang Elok, Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2021. Salah seorang penjara klinik yang berhasil dimintai keterangan, HS39, mengatakan, bendera Palestina itu terpasang sejak 3 bulan silam dengan alasan sebagai donatur untuk Palestina. Tidak ada motif atau maksud lain. Petugas kemudian meminta agar bendera negara asing itu diturunkan dan dilipat. Petugas juga memberikan bendera merah putih untuk dipasang di tempat itu. Kini sudah terpasang bendera Indonesia, merah putih, tukasnya. Okezone.com. Jadi bagaimana menurut Anda?